Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel kita Ryoji Official. Di sini kita akan menelusuri tanaman yang berbunga sangat unik namanya tanah ungu, di mana buahnya sendiri seperti merica dan ketika berbunga ketika dia masih muda dia berwarna kuning. Sementara ketika dia sudah memasuki usia maksimalnya, bunga tersebut akan menjadi dua warna yaitu ungu dan kuning. Tanaman ini termasuk tanaman hias, tetapi tidak memerlukan perawatan yang khusus ataupun yang sedikit ribet. Karena tanaman ini sendiri tuh dapat tumbuh secara liar di perkarangan rumah, di ladang, ataupun di mana aja. Di sini termasuk tanaman liar, sedangkan di luar sana dia termasuk tanaman yang dicari karena memiliki nilai jual yang tinggi. Karena apa? Banyak orang memanfaatkan sebagai tanaman hias yang akan dibentuk seperti bonsai. Seperti inilah kurang lebih kalau kita zoom. Nah, apabila kita rawat secara lebih maksimal lagi, mungkin bunganya akan lebih banyak lagi. Dan dia berbunga sekitar 1 tahun itu bisa mencapai 3 atau 4 kali, bahkan bisa lebih kalau perawatannya maksimal. Seperti inilah kurang lebihnya kalau kita zoom bagian tanaman bunga yang masih muda, dia akan berwarna kuning. Dan ini yang apabila telah memasuki usia maksimal tersebut, dia akan menjadi dua warna, yaitu ungu dan kuning. Kalau kita lihat bentuk dari daunnya itu kurang lebih seperti daun mint, tetapi wanginya tidak seperti daun mint. Wanginya tuh kurang enak untuk dicium. Ini memang murni cantik ya guys, bukan karena efek kamera ataupun filter IG. Dia memang benar-benar real. Seperti itu warnanya memang benar-benar bagus dan enak banget untuk dipandang. Makanya cocok untuk jadiin tanaman hias. Dan ini tuh masih berada di perkarangan rumah karena belum dipindahkan ke dalam pot karena masih menunggu pembesaran pohonnya sendiri. Karena kalau masih di perkarangan liar, dia lebih cepat pertumbuhannya karena disebabkan banyak makanan yang dia peroleh dari tanah sekitarnya. Jadi apabila kalau udah besar, kita pindahkan, kita hanya fokus ke perawatan dan pembungaan. Bisa dilihat kan guys, sedangkan di perkarangan dia yang tumbuh liar aja bisa sebagus ini. Apalagi kalau kita rawat, bisa kita stek seperti bunga bougainville dan sebagainya. Dia bisa kita stek dengan lantana putih, merah, oranye, dan yang lainnya. Nah, sekarang kan udah tahu seperti apa bunga lantana itu. Jadi ayo, kita budidayakan tanaman liar di sekitar kita biar lebih bermanfaat untuk kita dan untuk orang juga. Jangan keburu viral habis baru kita sibuk mencari tanaman itu. Karena tanaman hias itu nggak perlu mahal, yang penting kita rawat bagus, tumbuh dengan baik, dan memiliki nilai estetik yang tersendiri lah menurut kita. Mungkin untuk informasi dari kami cuman sampai sini aja, dan untuk informasi berbagi informasi selanjutnya untuk edukasi ataupun apa yang lainnya, kita bisa berbagi dalam kolom komentar. Di sini kita bukan bermaksud untuk menggurui ataupun apa, dan untuk teman-teman yang tahu infonya lebih lanjut tentang tanaman ini bisa tulis di kolom komentar, karena berbagi informasi itu kan sama-sama berbagi manfaat juga buat diri kita sendiri dan orang lain. Mungkin sekian aja dari kita. Tonton dan dukung terus Ryoji Official dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, saudara, ataupun ke siapa kalian lah, yang penting di-share. Mungkin sekian aja dari kita, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.